Yo, guys, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kesayangan Anda, di channel Haru Ami 97 Cekak Melu. Yeah. Yo, guys, bosku. Edisi konten kali ini ya. Ini tadi setelah turun hujan ini. Kok mendung masih. Yo, guys. Di sini saya mau mentutorialkan cara menambal tangki yang bocor ya. Nah, ini di depan saya sudah ada tangki motor tiker. Ini kemarin saya dapat bahan ya. Bahan ini saya sudah rontokin catnya. Ini banyak yang penyok. Maklumlah bahan. Nah, ini tak sepilkan yang bocor ya. Ini bagian yang bocor sudah saya tandain warna merah. Nah, ini sudah saya tambal. Oke. Ini contoh yang sudah saya tambal tadi. Ini terus ini ya. Ini sudah saya tambal. Ini juga. Oke, mungkin langsung saja kita tutorialkan caranya. Oke, sebelumnya simak videonya ini sampai selesai ya. Dan untuk nontonnya jangan di skip, biar nggak gagal paham ya. Oke, tentunya terima kasih yang sudah subscribe ke channel ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya, terus nyalakan notifikasinya, dan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Oke, langsung saja untuk bahan ini saya menggunakan solder ya. Ini solder, terus ini tinolnya, terus lem Cina ini ya. Terus jangan lupa amplas kasar ya. Terus untuk caranya kita mulai. Oke, simak terus videonya ya. Oke, untuk yang pertama ini bagian yang masih bolong nih ya. Ini yang masih bolong kita ketok dulu. Kira-kira agak tekok dulu ini, kemudian kita amplas dulu. Oke, kita kasih lem sedikit dulu. Lem dah. Terus kita panasin untuk tinanya ini di atas. Oke,
Soldernya sudah agak lemah. Kita tetes ini sampai menutupnya. Untuk kita dapatkan kita kasih lagi. Tahan-tahan. Terus kita kasih 5 kali ya. Dikit aja. Oke, ini sudah hampir menutup nih ya. Kita ampas sedikit. Thank you.
Ini serbuknya jangan dibuang ya, serbuknya jangan dibuang. Kita kasih lem lagi, lem yang tadi. Kita ampas sedikit. Biar rata ini ya ampasnya. Terakhir kita kasih juga ini sudah yang nunggu kering. Ya oke, mungkin ini sudah selesai ya, simpel kan, cuma beberapa menit doang. Ini nanti di finishing biar ratanya itu pakai dempul ya, setelah selesai epoxy nanti di dempul biar rata. Ya oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Tentunya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share teman-teman Anda. Bila video ini bermanfaat. Oke. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.